Halo guys, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita mau unboxing mainan lagi hits yang cukup terkenal dari Nintendo dan bener-bener lagi rame, yaitu Nintendo Switch. Sebenarnya awalnya saya udah buka untuk hanya mengetahui pas pembelian barang ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi saya sudah buka sampai konsolnya saja, dan saya juga belum tahu isinya apa aja. Jadi kita unboxing sama-sama ya. Yang pastinya isinya ada konsolnya. Seperti ini guys. Saya kan secara detail kasih lihat teman-teman. Ini saya pakai silikon ya guys. Aslinya nggak kayak gini, aslinya hitam doang seperti itu. Untuk melepaskan Joy-Con-nya harus tangan ini dulu. Tangan ini buka. Kalau tidak tahan ya nggak bisa guys. Ini juga sama, tahan dulu, buka. Oke, langsung kita buka aja yuk. Isinya apa aja sih? Oke guys, jadi yang pertama isinya ada ini guys, namanya apa ya? Ini untuk jadi main seperti ini. Nah, oke, yang pertama, yang kedua tentu dapat charger guys. Chargernya ini menggunakan kayaknya ini Type C deh guys, lihat deh. Kayaknya menggunakan Type C guys. Oke, berikutnya dapat kabel HDMI guys, untuk supaya kita main di TV dengan disambungkan ke docking. Nah, di docking ya guys. Jadi nanti si Nintendo Switch-nya layarnya ditaruh di sini. Dan kedua, kabelnya HDMI out-nya colok ke sini, dimasukin, terus yang ininya ke TV. Lalu tidak lupa untuk AC adapternya tuh. Sini guys. Jadi tanpa ini dock ini tidak berfungsi ya. Terus dapat strapnya guys. Ini strap untuk di Joy-Con. Dipakai seperti ini guys. Joy-Con-nya, ini strapnya. Nah, seperti ini guys. Bisa main begini ya. Oke, guys, kita sudah mau coba nih guys ke TV ya guys ya. Kita mau coba ke TV, kita menggunakan game Harvest Moon Light of Hope. Jadi saya udah pasang ya, kartu kecil banget guys, masuknya dari sini. Oke, kita coba ya guys ya, kita aplikasikan dockingnya ke TV. Oke guys, kita akan pasang untuk dockingnya ya guys. Jadi dockingnya seperti ini, dibalik, dibuka. Oh ya, jangan lupa untuk beli konektornya guys, karena adaptornya masih menggunakan yang model gepeng seperti ini guys. Nah, kita colok ke dockingnya. Kabel HDMI-nya. Oke. Kita aplikasikan ya, guys. Oke guys, kita mau pasang ya, guys. Pertama, tentunya kita colokkan kabel HDMI kita ke kita. Kita colok adaptornya. Listrik. Berikutnya, kita ambil switchnya, kita kuatkan bagian tengahnya. Otomatis langsung ngebaca tuh guys, dia langsung nyala lampunya.
langsung terdeteksi. Yes. Oh. Keren guys. Seperti itu guys kurang lebih. Kita coba mainkan ya. Harvest Moon. Oke guys, ini contoh gameplay Harvest Moon Switch-nya nih. Ini karena saya punya kamera kurang bagus aja guys. Sebenarnya dari Switch-nya sendiri ke TV-nya itu nggak ada pengurangan resolusi sama sekali. Jadi bener-bener jernih. Ini karena sekali lagi karena saya rekam dengan gadget yang terbatas. Jadinya turun resolusi. Tapi sebenarnya di TV-nya bener-bener bagus banget. Sekali lagi, game Nintendo Switch ini sangat rekomend banget buat para pecinta game, apalagi buat teman-teman yang sudah tidak ada waktu untuk diem di depan TV aja, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke guys, sampai sini aja reviewnya, unboxing kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu semua yang bikin saya semangat untuk buat video berikutnya. Bye-bye.